Mabuna Corona atau COVID-19 balukarkeun indeks harga saham gabungan Indonesia nyerorot tepi ka 13,44%. Sanajan kita pasar modal di Jawa Barat masih tumuwuh secara positif. Pihak BEI nembrakeun masyarakat tekudu lewang yang hadapan krisis anu karandapan di dunia kiwari. Mahabuna Corona atau COVID-19 anu karandapan ayeuna ngabalukarkeun indeks harga saham gabungan atau IHSG Indonesia nyirorot 13,44%. Lian tikitu kapitalisasi pasar OG nyirorot tepi ka 860 triliun rupiah. Kepala IDX Inkubator Jawa Barat Ahmad Dirgantara nembrakeun eta kaayaan teh dina nas-nasna henteu karandapan balukar COVID-19 tapi alatan sawatara hal sejena kawas nyirorotna harga minyak. Kukituna, pikeun unggulan eta pasualan mangpirang peraturan dijieun pikeun relaksasi pasar diantarna buyback tanpa panujuan RUPS tepi ka holding atawa ketak ngeureunkeun nalika hargana nyirorot. Di ABC ini sehingga bisa cepat tanggap pendalaman ini, bursa sudah menyiapkan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari eksternal, baik dari adanya penyebaran virus ataupun dari adanya penurunan harga minyak yang cukup signifikan dalam satu hari, itu ada beberapa peraturan yang memang dibuat untuk relaksasi atau seperti untuk buyback saham yang sedang bisa langsung dilakukan tanpa RUPS dengan persentase tertentu, kemudian juga untuk adanya penghentian atau halting pada suatu penurunan misalnya 5%, tidak turun 5% akan dihalting selama 30 menit. Sanajan IHSG nyirorot, pasar modal di Indonesia masih tumbuh secara positif. Dumasar kana data Bursa Efek Indonesia Jawa Barat per bulan Februari 2020, jumlah investor di Jawa Barat ngaronja 13,76% batan tahun 2018. Transaksi saham di Jawa Barat OG ngahontal 5.678.421.000 kalawan volume 125.180.356 lot. Ahmad miharep masyarakat dialajar tina kajadian nalika tahun 2008. Harita recovery tepati panjang lantaran eta krisis teh henteu karandapan di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.